Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alden Wijaya Gunawan dari MIPA 3. Menurut saya, Pancasila itu penting karena di dalam Pancasila banyak poin-poin penting untuk seluruh rakyat Indonesia. Mulai dari sapat tegur, saling menghormati, terus tidak membeda-bedakan, entah itu agama, ras, suku, bangsa, warna kulit, dan lain-lain. Menurut saya, Pancasila itu bagus, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Itulah Indonesia. Jangan mau diadu domba oleh siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Legiani dari kelas 10 MIPA 3. Di sini saya akan mengemukakan pendapat saya tentang adu domba. Adu domba saat ini sangat tidak asing bagi di kalangan remaja maupun yang lainnya. Adu domba sangatlah meresahkan meskipun berasal dari masalah yang kecil. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda janganlah membeda-bedakan orang lain meskipun agamanya berbeda, warna kulitnya berbeda, ataupun yang lainnya. Karena itu sangat berdampak pada persatuan negara kita. Dan ya, jika kita terlibat dalam perselisihan adu domba, kita harus menyikapi dengan kepala dingin dan tidak memihak pada siapapun. Mungkin itu pendapat saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, warga negara Indonesia sekarang mudah terpecah belah karena kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh warga negara Indonesia itu sendiri terhadap pentingnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Seperti contohnya, nilai yang terkandung dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia yang memiliki makna mengakui adanya Bhinneka Tunggal Ika atau yang berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siwi Nur Alif dari 10 MIPA 2. Menurut saya, hal tersebut dikarenakan masih rendahnya pola pikir masyarakat yang disebabkan beberapa faktor, yang salah satu faktornya adalah rendahnya pendidikan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua adalah salah satu semboyan bangsa kita yang seharusnya kita jadikan sebagai acuan agar keberagaman dan perbedaan tidak dijadikan sebagai pemecah belah bangsa. Melainkan, perbedaan dan keberagaman harus kita jadikan sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafa Syahda Salsabila dari kelas 10 IPS 4. Menurut saya, masyarakat Indonesia seharusnya lebih bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah mereka. Masyarakat Indonesia juga, sebagai manusia yang beradab, harus memiliki toleransi pada perbedaan, baik itu perbedaan budaya, agama, ataupun ras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Palica dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengemukakan pendapat. Menurut pendapat saya, sebaiknya kita bisa menghargai orang lain dan bisa bersikap adil seperti halnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, masalah kecil seperti perbedaan agama, budaya, dan pendapat yang dapat menjurus pada perpecahan dapat mengakibatkan kecemburuan, pertentangan, dan perubahan nilai-nilai budaya. Untuk mengatasi agar kita bisa menerima perbedaan budaya, yang pertama, saling menghargai kebudayaan satu dengan yang lain. Yang kedua, cobalah untuk mempelajari kebudayaan lain. Yang ketiga, jangan mencela perbedaan antar budaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Indri Nur Septiani Ramuba dari kelas 10 MIPA 5. Menurut saya, dalam sebuah kehidupan pasti ada perbedaan. Kita manusia diciptakan berbeda-beda. Hormatilah perbedaan tanpa membeda-bedakan yang lainnya. Dan sikapi perbedaan dengan simpati dan empati tanpa mencela dan mengadu dombakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Rahayu dari kelas 10 MIPA 2.
Saya merasa miris ketika mendengar bahwa warga Indonesia dengan mudahnya dipecah belahkan hanya karena perbedaan ras, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Menurut saya, agama adalah tempat di mana kita beribadah kepada Tuhan kita masing-masing. Tetapi, walaupun seperti itu, kita harus menghargai perbedaan satu sama lain sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisha Alfarema. Saya dari 10 MIPA 2. Menurut saya, sebaiknya tidak melakukan diskriminasi terhadap yang berbeda ras, agama, suku, budaya, dan saling tumbuhkan rasa toleransi. Menghargai pendapat antar sesama agar tidak terjadinya adu domba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najuning Deskartiwi dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menyampaikan pendapat terhadap pelajaran PKN ini. Pendapat saya sangat miris melihatnya. Kenapa? Para pahlawan berjuang susah payah untuk memerdekakan negeri ini dan mempersatukannya. Bisa dilihat dari Pancasila, yaitu sila ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Maka seharusnya kita sebagai warga Indonesia, kita bisa saling menghormati dan menghargai sesama kita, sama suku, baik sesama suku, bahasa, agama, dan ras. Stop rasisme demi masa depan kita dan demi negeri kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Lestari dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya, kita harus saling menghargai dan menghormati atas perbedaannya ras, suku, dan agama bangsa Indonesia ini, agar bangsa Indonesia saling hidup rukun dan damai. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.